Apakah maksud tarikah? Adakah seorang itu mesti ada tarikah? Boleh terangkan sedikit tentang tarikah bak lau. Tarikah hamba bahada dulu. Tarikah ni jalan nak tuju Tuhan. Buatlah, carilah jalan usaha nak mencari ketuk Tuhan. Tuhan bukan ilah. Tapi pencarian kita mencari dia. Pencarian. Tak gimana pun. Bukan kata makan pakai beg apa, backpacker pergi unggah kau tu. Pergi naik gua apa, duduk suluk. Duduk alih rumah tak apa. Boleh-boleh main haji tak apa. Boleh-boleh makan Maggi cari Tuhan. Boleh. Tak syarat duduk dalam hutan. Tu tarikah. Maka ulama-ulama buat cara nak cari Tuhan. Ada buat cara. Lagu ni ada. Tu berdasarkan pengalaman dia. Maka dipanggil tarikah dia. Abu Hasan Syazili. Tarikah Syaziliyah, Naqsyabandi, tarikah Qadiri, tarikah Chisti, tarikah Maulawi, tarikah Ba'lawi, macam-macam. Tarikah Ba'lawi ni, tarikah dia diasahkan oleh nama dia Muhammad bin Ali Al-Ba'lawi ataupun Faqih Al-Muqaddam. Sidi Faqih Muqaddam. Dia ni generasi lewat tahun 900 je pun. Meninggal tahun 900. 500 lebih Syekh Abdul Qadir Jilani. Lepas pada 100 tahun. Kali lebih pun dia tak sampai 100 tahun. Barulah tarikah Ba'lawi ni muncul. Dia ambil daripada tarikah keluarga dia. Nasab keluarga dia. Dan ambil tarikah Al-Madianiyah. Abu Syu'aib Al-Madiani. Abi Madian. Tarikah Abi Madiani. Itu tarikah Ba'lawi. Tarikah Ba'lawi itu dia tidak ada mursyid siapa sekali. Lepas pada generasi tahun 900, lepas pada nakib yang terakhir Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Andalus, lepas pada tu tidak ada kepala tarikah Ba'lawi ni, masing-masing berpegang dan beramal dengan wirid masing-masing. Dalam tu ada tarikah Aidrusiyah, Atasiyah, Haddadiyah pun ada. Dan amalai-amalai wirid dia ada amalai wirid Syazuli pun ada. Amalai Qadiri pun ada dalam tu. Amalai Ahmadi pun ada. Tu tarikah Ba'lawi. Dia ada usul tarikah dia. Asas dalam tarikah Ba'lawi. Ilmu, amal, ikhlas. Lepas tu gapa dia tak ingat lagi. Itulah secara itunya. Jadi nak cari mursyid dia, khalifah tak ada tarikah Ba'lawi. Pergi mana-mana jumpa orang tarikah Ba'lawi, minta ambil ijazah dengan dia untuk dia beramal dengan amalan-amalan.